Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asabah, Asal Bermanfaat. Banyak sekali dari teman-teman semuanya yang masuk dan tanya, Bang, apa aja sih peralatan yang kita perlukan untuk membuat lukisan cat semprot atau dengan media cat semprot? Hari ini kita akan share kepada teman-teman semuanya apa aja sih peralatan yang kita perlukan untuk menggunakan atau untuk melakukan melukis dengan cat semprot. Baik, oke teman-teman. Hari ini teman-teman sudah lihat semuanya di sini. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa aja sih media atau peralatan yang kita perlukan untuk melukis dengan cat semprot? Baik, yang pertama, tentunya ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang saya pakai adalah untuk kita menggunakan masker. Ini wajib teman-teman. Kenapa? Karena media yang akan kita lakukan nanti, karena kita menggunakan media cat semprot, tentunya untuk menjaga kesehatan kita ya. Masker. Atau juga kita bisa menggunakan di sini dengan masker gas ya. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita menggunakan juga hand glove. Ya, hand glove ini gunanya itu apa? Agar kita tidak terkena cat semprot ini ya, agar tangan kita bersih dari cat semprot. Kemudian media selanjutnya adalah itu yang paling penting ya. Cat yang akan kita gunakan. Nah, ini yang kita gunakan adalah cat pilok. Mengenai masalah merek nanti disesuaikan dengan teman-teman, karena biasanya setiap daerah itu berbeda ya. Kadang satu daerah ada merek ini, daerah yang lain tidak ada. Nanti untuk cat semprot silakan nanti teman-teman disesuaikan dengan kondisi teman-teman dan tentunya ya dengan kondisi keuangan kita. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan kertas ya. Kertas di sini diusahakan untuk yang lapisan luarnya glossy ya, yang licin seperti ini. Nah, ini sudah saya potong berbentuk lingkaran. Biasanya kita menggunakan, kalau untuk di teman-teman bisa dapatkan nanti di toko buku-buku yang namanya nanti kertas duplek. Ya, kertas duplek ini di toko buku dijual. Insyaallah ya semuanya bisa dapat di sana dan harganya pun relatif murah ya. Cocok sekali buat kantong kita. Kita menggunakan cat kertas duplek, atau untuk percobaan pertama kali bisa menggunakan teman-teman bisa menggunakan memanfaatkan kertas kalender yang putih yang glossy. Nah, itu bisa juga teman-teman manfaatkan. Atau juga kita bisa menggunakan kanvas ya. Kanvas untuk depannya bisa menggunakan kanvas. Selanjutnya peralatan yang kita perlukan adalah ini ya, salah satunya adalah kayak ini. Piringan-piringan seperti ini gunanya apa? Ini untuk membuat bulatan-bulatan seperti bulan, planet. Nah, kita mencetaknya dengan menggunakan seperti ini. Dan kita juga bisa menggunakan pen pilok ya. Ini kita bisa gunakan juga untuk membuat nanti bulan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita juga menggunakan nanti perlu ya menggunakan diantaranya adalah dengan kuas ya, kuas lukis, atau juga nanti kita bisa menggunakan gradasi warna dengan koran. Nah, ini koran juga sangat penting ya teman-teman. Itu apa? Nanti kita harus memberikan gradasi warna. Misalkan kita mau membuat bulan atau membuat semacam bukit dan sebagainya, kita menggunakan kertas koran. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan. Mudah-mudahan tutorial ini, apa yang kita sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman nanti bisa menyediakan peralatannya, atau nanti yang ada yang kurang misalkan Pak teman-teman masih kurang paham, nanti bisa DM ke saya. Baik, mungkin ini aja peralatan yang kita perlukan sementara teman-teman. Nanti teman-teman bisa aplikasikan di rumah masing-masing teman-teman, bisa nanti dikondisikan dan dipraktekkan. Baik, oke teman-teman, demikian peralatan yang kita butuhkan untuk melakukan atau seni melukis cat semprot. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.